Kita sudah sampai di segmen terakhir, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Tulus. Ada yang harus diperbaiki dari sisi pengawasan dan juga suplainya, supaya memang kasus-kasus ini uh, tidak terjadi terkait dengan pengawasannya. Saya kemudian ingin tahu, sebetulnya SOP-nya seperti apa ketika sebuah vaksin masuk ke rumah sakit diaplikasikan kepada pasien kemasannya sudah tidak dipakai, lalu diapakan? Standarnya seperti apa, Dokter Hinggi? Ya. jadi tadi Dokter Sumedi sudah menyebutkan bahwa vaksin itu produk biologi, memerlukan suhu tertentu biasanya 2-8, dari pabrik sampai ke ruangan tempat praktek di ruang terapat praktek harus disetaruh di kulkas yang harus ada monitor suhunya dan terlihat dari luar dicatat ditandatangani tiga kali sehari kemudian diberikan begitu diberikan si jarum suntikan harus dimasukkan ke tempat penampungan suntikan. Kemudian si filenya setelah selesai harus dimasukkan juga ke limbah medis untuk akhirnya dimusnahkan bersama bungkus-bungkusnya. Dimusnahkannya seperti apa sih? Dengan insinerator. Insinerator, insinerator tuh ya berarti bakar, apakah dibakar kah atau Ya, ya in, in, pembakaran. Isi, hmm. Sebetulnya pembakaran sampah, pembakaran okay. limbah sori. Okay. Pembakaran limbah sehingga itu hancur sama sekali. Artinya semua dokter sudah tahu dong ya. Dokter Hacung harusnya standarnya harus tahu rumah sakit, tahu. Rumah sakit juga ya. harusnya mempunyai standar tertentu. Ya. Kalau dia nggak mempunyai, dia harus mencari ya. tempat. Jadi layan. dikumpulkannya kemasan-kemasan uh, bekas vaksin asli ini uh, oleh pelaku. Anda melihat ada miss di situ ya? Iya. Kalau okay. kalau misalnya peluang-peluang itu ditutup, dia nggak bisa mendapatkan bahan baku okay. yeah. yang terkait utama dengan aja. pengawasan dan juga suplainya. Anda melihat memang perlu ada uh, perbaikan di situ? Iya, yeah, sebetulnya uh, Badan Pop bisa melihat shortage ini sudah berapa lama. Hmm. Bisa ditanyakan kepada. Nah, produsennya, hmm. masalah apa yang terjadi diumumkan ke masyarakat sehingga Baik. masyarakat tenang. Baik. Jadi kalau nggak ada ini ya masih ada pilihan lain, Baik. masih ada. Biofarma itu produsen vaksin ternak terpandang di, dunia, di dunia, ekspor ke 130 hmm. negara, diaudit setiap hmm. tahun oleh WHO. Jadi ya. nggak usah ragu. Tapi mungkin ya. ada efek demam, ya. ya tapi Baik. itu bisa. Baik. Sebelum ini, saya ke pak Smedipa, Tulus, class action bisa dilakukan oleh masyarakat? ya tentu bisa, karena kan ini masyarakat sebagai korban dan tentu secara undang-undang juga ada jaminan untuk melakukan class action yang uh, terjadi di uh, masyarakat sebagai korban dan itu hmm. ada di undang-undang perlindungan konsumen yaitu yeah. itu. Tapi saya kira selain juga melakukan class action kalau misalnya harus dilakukan yang terpenting adalah bagaimana benteng terakhir kan biar rumah sakit ya. Biar rumah sakit itu setahu saya ada namanya badan pengelolaan obat atau apa yang untuk hmm. mem memutuskan pengadaan obat dan segala macam itu adalah melalui melalui badan itu. Nah artinya yeah. ini harus dioptimalkan sehingga dia tidak terjebak pada pengadaan dari rekanan-rekanan yang tidak bermutu atau so. bahkan dari pasar gelap. Yeah. Kecuali memang biar rumah sakit manajemennya ingin uh, melakukan apa, uh, hmm. jahat tadi. Ini yang saya kira harus harus di apa awasi pasca ini konsumen juga harus lebih cerdas dan kritis memastikan benda apa yang dimasukkan ke dalam enggak bisa diri. kalau itu apalagi lo vaksin itu kan melalui tenaga medis hmm. apa yang paling bisa dilakukan hal paling sederhana yang bisa dilakukan apa untuk cross check bahwa ini palsu atau tidak gitu Sementara dokternya aja nggak tahu ini palsu apa enggak sebetulnya nggak ada peluang untuk memasukkan obat palsu atau vaksin palsu ke rumah sakit Supaya rumah sakitnya ...tahu dengan benar di mana dia harus membeli. Oke, dari situ sebetulnya nah, ya? Betulnya, akan harus ada faktur resmi. Pak Usmedi, hmm. untuk bisa membuat masyarakat tenang lah... E, ...sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi yang pertama sudah ada kesepakatan eh, instruksi dari Pak Gubernur... ...bahwa eh, semua korban yang berhubungan dengan masalah vaksin palsu ini... Akan diikutkan ke BPJS e, Kesehatan hmm. yang akan seluruhnya biayanya ditanggung oleh pemerintah. Hmm. Kemudian, yang kedua adalah masyarakat nggak usah e, ribut ke sana ke sini, cukup masyarakat mendekat saja ke puskesmas yang terdekat, ya. laporkan semua kejadiannya, yang ada bukti-buktinya, laporkan ke sana, biar hmm. nanti puskesmas yang akan bergerak. Untuk Baik. mencari fakta yang ada, kemudian menentukan bersama dokter-dokter spesialis anak, hmm. menentukan apakah perlu diimunisasi lagi atau Baik. tidak. Baik. Sedangkan urusan tentang uh, kriminalnya, hmm. biar itu tetap diurus oleh Baik. Uh, kepolisian. Buat Baik. kami adalah menyelamatkan masyarakat. Ya. Bahwa terima kasih sudah hadir di Lanstok kali ini. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, demikianlah dialog Lanstok hari ini. Anda bisa menyaksikan Lanstok um, setiap hari pukul 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia bagian barat dan Anda juga dapat menyampaikan kritik dan saran kepada kami lewat email di newsatberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.